Algo así, color, tipo uno, ay. Y ahí en Engana no tuvimos un momento. Sebuah pondok pesantren di Candi Renggo, Singosari, Malang. Sudah belasan tahun ditinggal santri. Dahulu, pesantren di kaki Gunung Arjuna ini pernah jaya di tahun 90-an. Namun, ada yang aneh di pondok ini. Beberapa ruang seperti menunjukkan bekas interaksi dengan makhluk lain. Apa mungkin sebuah pondok pesantren mengajarkan perilaku seperti ini? Itu sebenarnya ada saya bangker saya bawa di ya, itu ya, itu buat apa? Pokoknya itu kalau habis puasa apa gimana itu sama kok. Warga juga bersaksi tentang ritual membuang sesajen untuk memuja makhluk gaib pantai selatan. Ini selama pertama di situ. Tidak tahu. Ritual apa saya tidak tahu. Kini tersisa cerita gaib dan penampakan. Selamat malam. Malam hari ini saya sudah berada di salah satu bekas pondok di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dan di sini banyak sekali beredar mitos yang masih menjadi pertanyaan warga. Dan saya malam hari ini akan mencoba menelisik lebih jauh bersama dengan rekan saya, Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penasaran dengan lokasi ini. Kawan indigo saya, Mas Fajar, mencoba membantu saya. Saya rasakan negatif, terutama di ruangan ini, apalagi di belakang mas kameramen, dan di belakang kita, di luar sana banyak yang sedang melihat kita. Yang kira-kira negatifnya bagaimana, Mas? Ya, negatifnya mereka nggak suka dengan kehadiran kita, karena kehadiran kita ini membawa suatu kesan mengganggu bagi mereka. Mas Fajar bisa tunjukkan mungkin ya bagaimana aura yang paling kuat di daerah sini? Aura yang paling kuat di daerah sini, belakang, di pojokan sebelah sana, Mbak, di ruang sebelah sana. Ini panjang ruang ini. Ini ada sosok apa yang Mas Fajar lihat? Kalau di sini itu ada sosok perempuan dengan rambut yang menggimbal dan wajahnya rusak. Dia tinggal di sini. Mungkin rumahnya sudah di sini dan dia banyak yang seolah memberikan mereka seperti makanan buat mereka. Jadi mereka betah di sini dan terutama mengganggu penduduk di sini. Ya, tempatnya di pojokan tempat di situ. Kalau Mas kira-kira sebelah mana lagi yang memang mengandung unsur kekuatan aura yang negatif atau positif juga? Di sini tadi ada saya lihat di atas. Di atas apa? Ya, di atas. Ada seperti gelantungan di atas ini. Sosok apa itu? Tadi cuma mengintip. Wajahnya itu kecoklatan, matanya besar, ada giginya bersaring. Sosok hewan atau manusia? Saya kurang tahu juga antara sosok manusia bukan, sosok hewan juga bukan. Kira-kira sebelah mana nih? Ya, sebelah di luar sana banyak. Tapi
kira-kira menurut Mas Fajar sendiri, memang makhluknya lebih banyak yang berada di dalam ruangan atau memang di luar? Yang di luar, terutama yang di luar. Berbeda. Tempatnya sini berbeda antara rumah sama perbatasannya ini bawah sini. Bawah sini ini ada aura yang saya kurang tahu aura apa, tapi ini menggulung sama panjang di antara sini sampai sana. Jadi Mas Fajar bilang ada semacam perbatasan aura, yaitu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ini antara penunggu berbeda tempat. Bedanya kalau yang di sebelah mana? Sana? Sebelah sana. Sebelah sana. Di sebelah sini apa Mas namanya? Sebelah sini nih ada sosok seperti manusia tapi berkepala hewan. Jadi setengah hewan setengah manusia ya? Hewannya hewan apa itu Mas? Kambing. Ya. Menggunakan kain selai kain yang di kesampingan seperti itu tanpa baju yang lain. Kain itu sama ada penunggu sosok besar dia seperti kera kayak gitu mbak. Ya Mas Fajar, ini kan bangunan bisa dikatakan agak sedikit aneh ya. Sebuah pondok tetapi ada bangunan bangker di bawahnya. Iya Mas Fajar, sekarang kita sudah berada di dalam bangkernya nih. Menurut Mas Fajar sendiri, ada sosok apa masih sini? Sosok banyak kayak anak kecil juga ada di yang berupa pocong ada. Kemudian yang paling besar itu ular. Ini jin ular yang besarnya. Memenuhi ruangan. Dan saya dilihat di bawah sini seperti ada sesuatu yang terpendam di dalam sana. Semacam pusaka seperti itu. Saya kurang tahu juga apa itu. Di situ sama di situ juga ada. Ini dua sisi itu. Ya, terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya Mas ya. Ya, sama-sama. Kini Pak Teddy akan membantu saya menggali informasi. Makhluk tinggal di lokasi pondok. Assalamualaikum. Lama ini. Sepertinya makhluk ini kurang bersahabat. Jangan gunung. Jangan di rumah situ. Ya. Anda punya nama? Satu Wei. Kami ingin mencari informasi mengenai tentang bekas pondok itu. Anda tahu? Anda sudah tinggal di situ sejak kapan? Wes. Paling di situ ada burung perkutut nih. Tingkatnya cuma di situ, kemudian dedes, terus sama satunya lagi di waktu gede sana. Apa sih kaitannya burung itu sama tempat itu? Kok cuma tiga itu aja dikunjungi? Ya. Emang ada apa memang di tempat itu? Mau pusaran di gunung. Pusaran apa yang Anda maksud? Parang gaib. Pusaran parang gaib. Pusaran parang gaib itu asalnya dari mana? Apa memang sudah ada di situ atau dari kerajaan apa itu atau apa? Kok bisa ada di situ barang-barangnya? Itu. Langsung jalan ke gunung. Ada yang naruh di situ. Ya. Siapa yang naruh memang? Kecaman Bian. Kecaman Singosari. Emang yang Anda tahu itu barang-barang sejenis apa sih? Cokong. Bentuknya? Yes. Memang Anda suka menampakkan diri juga? Iya, cuma aku ngetoki aku. Sampai sengerti aku di gunung mang. Oh iya, Pak? Iya. Nah, saya penasaran deh, itu Anda katanya dikasih makan sama teman-teman Anda. Itu memang Anda makanannya apa sih? Iya. Ini selain itu. Terus? Lalu? Makan. Ada lagi? Oh itu. Itu setiap kapan Anda dikasih makannya?
Nah, ketika dibangun, Anda tahu nggak sih itu bagaimana bisa cara pembangunannya? Dulu koiku, ngandai kate mata yang dele-dele, kosen, cara iku, terus ngomongnya nggak kerasa mau diri. Orangnya nggak kerasan di situ. Orangnya ada kerasan di situ. Padahal dia sudah taruh di situ. Taruh apa aja ditaruh di situ? Emang ada ditaruh? Itu kan pondok pesantren. Iya. Itu kan? Nama kami. Teddy mencoba menuntun makhluk ini membaca syahadat. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Enak, enak pun tak? Enak kan? Bisa tidur kan? Ayo duduk sini. Berdiri. Oke, duduk. Ya, saya ceritain sama kita. Apa sih kamu tahu tentang pondokan itu? Itu bangun. Terus pembangunan pondok itu katanya dilakukan malam hari. Iya. Kenapa sih? Kenapa kok malam hari? Hari bukannya justru malah gelap ya? Emang dapat untuk barang monum itu seperti apa? Seperti iya. Kamu juga bantuin juga. Oh iya, tadi kan selain pembangunannya dilakukan pada malam hari, terus dikerjakan juga selama bulan Ramadan. Tapi katanya kalau misalkan dibantu oleh makhluk sebangsa Anda, kenapa harus bulan Ramadan? Bukannya bulan Ramadan itu makhluk sebangsa Anda justru diikat ya oleh Allah? Dari ini siapa? Kayak si muncul. Kenapa kok bisa Anda lepas? Aku sembarang unuk. Berapa lama sih itu prosesnya? Sebulan tadi. Kenapa Anda? Anda kenapa? Mediator siuman. Makhluk si paling gede di pondok. Kami masih melanjutkan mediumisasi. Namun, makhluk ini tampak begitu liar. Assalamualaikum. Tetap di dua dunia. Masa pondok ya, Anda ya? Diam saja, Mbak. Saya diam dulu, ya.